Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat siang. Mau kemana nih kita kulineran bersama Cuculia Channel? Kali ini kita mau makan yang benar-benar sudah terkenal enak katanya sih. Aku aja nih sampai jauh-jauh ke sini. Nama daerahnya daerah Tangerang Selatan. Ikan cere Ibu Tini. Jalannya kayak begini nih, dan di sini terkenal karena daerah galian pasir dari zaman dulu. Walaupun galian pasir, ikan cerenya ini tetap diburu orang nih, teman-teman. Kayak apa sih keenakannya? Keenakan apa? Keenakan ikan cere. Bisa dilihat di Google ya, guys. Walaupun kita harus melewati jalan seperti ini, tetap aja aku kejar. Karena aku penasaran, teman-teman penasaran gak sih kayak apa ikan cere nyebut ini? Ikuti terus dan jangan lupa colek-colek temannya yang belum subscribe Cecilia Channel. Teman-teman, akhirnya aku sampai ke yang namanya warung ikan cere Butini. Ternyata ini sekitar jam 10:30 nih, guys. Nih banyak warung-warung pendukung. Warung-warung pendukung. Hey, ada ini juga nih, gula aren, ada ini sama ya. Sukun ya, deh. Rumah makan cere Ibu Tini nih, guys. Wow. Jauh-jauh aku ke sini. Ini ada makan. Nanti deh ada. Oke, jadi kalau ke sini kita makannya ke sini nih, milih katanya. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita ke sini milih sendiri makanannya. Jadi tambahannya ini apa? Jantung pisang ya? Ini ada asinan. Semua tiga. Teh manis. Manis. Teh manisnya berapa jadi? Satu. Nah, ini pepes apa teh? Itu tahu sama peda. Oh. Ini apa nih teh? Ginger. Ginger ya. Mau setengah setengah? Setengah aja boleh. Setengah setengah boleh. Setengahnya apa ginger? Ginger. Ya, setengahnya ini aja. Oncom aja. Oncom aja bila. Isi sayang. Minum. Ada apa lagi nih? Ini lantak. Ini. Oh, ini ya. Oh. Ulen, kalau kita mau bilangnya ulen, ulen. Ini kalau makan seperti ini nih, teman-teman. Guys, aku mau ke dapurnya nih, pepes-pepesan. Ternyata ini nih, wih, goreng ikan pakai kayu bakar nih. Ini ikan apa, Pak? Jaya Mila ya. Mantap nih, guys. Ada jengkol. Tadi kok belum ada ya di sana jengkol? Belum goreng. Jam 1 jam 2 juga udah tutup ya. Udah habis ya.
teman ini minta Daud satu aja. Mas Daud asli daerah mana ini Nang? Daerah Keranggan. Keranggan. Gula aren Daud aja. Oh iya gula aren asli. Oh dikasih, iya dikasih nangka ya kayaknya. Mantap nih guys. Cobain dulu. Nah kita cobain boleh boleh. Jadi kalau nggak di sana tadi bisa juga di sebelah sini nih teman-teman, saung juga ini, warung pecak cere Ibu Tini. Jadi kalau nggak mau di yang lokasi sana bisa di sini nih, tapi pesan tetap ke sana ya teman-teman. Ada apa lagi sih di sana kita lihat. Jauh-jauh ke sini di tempat galian pasir. Tempatnya kayak gini tapi kok terkenal banget. Ini dagang pepaya. Rame-rame komunitas nih kayaknya nih ke sini nih. Akhirnya makanannya udah jadi nih guys, kita lihat ikan cereknya. Wah, ini nasi lalapan, ini daun singkong ya kayaknya lah, dan ini dia menu andalannya ikan cerek campur. Ini apa aja nih, jantung pisang sama oncom. Ikan cere, ini ya bakwan ya, dan juga sambal. Baiklah, kita menikmati makannya. Gimana nih ikan cerenya? Mantap ya, mantap lah Pak. Tuh seperti ini ya teman-teman. Oh, ini jantung pisang ya, asli sambal. Saya juga menyobain ya. Ini ya ikan cere ini ya. Ini di ikan cerenya ini dicampur dengan macam-macam ikan nih. Ini terkenal banget nih di sini. Udah langka. Udah langka ya ini tuh. Dan tempat awalnya ini benar-benar galian pasir. Tadi kita lihat ya galian pasirnya. Ini jantung pisang kayaknya agak-agak pedes sedikit nih. Jantung pisangnya tambahin lalapan guys. Kebayangkan, cari aja di Google pasti itu ketemu lah. Tapi tadi dari jalan masuk juga nggak terlalu jauh ya, sebetulnya 300 meter keterangannya, jangan salah. Oke salah tadi kayaknya. Mari kita makan teman-teman. Mantap bener. Bener. Enggak salah nih guys. Rekomen ternyata bener. Pantesan ya. Ini ikannya bener. Ikan segar itu tadi digoreng pakai kayu bakar, digorengnya pesan sedap banget. Wow. Ini kalau siang dikit jam 12 lewat aja udah habis. Nanti bisa lihat ya itu alamatnya.
Berarti keluaran di luar itu kelihatan kan. Sambil-sambil diginiin. Kok percaya? Gak percaya dia mah. Bagiku yang tidak menyukai makanan. Mesinnya udah habis. Mesinnya udah habis. Mantap. Bila enak. Mesinnya yang tidak menyukai makanan. Tadinya yang gak suka. Gak tahu ini makanan cere. Ikan cere. Ternyata katanya enak nih. Dan tadi mesinnya habis duluan. Garing soalnya. Ternyata garing ya. Garing banget katanya sih. Ikan cere itu kecil-kecil gini nih. Gara-gara ikan cere ini kita sampai ke galian pasir. Gimana itu? Kita ikuti terus ya. Ini menarik 10. Kakak, ayamnya ketakutan sama kita. Ini tersenyum cantik sekali. Saya nasi bertiga, tetep nasi tiga, ikan cere, oncom, jantung pisang, es teh manis, es teh tawar. Iya, jadinya 95. Tutup jam berapa kira-kira hari ini? Jam 5 sore. Jam 5, kalau buka? Buka mah nggak tentu, jam berapa aja tamu datangnya. Oh gitu. Pagi jam 7:30 disiapkan. Jam 8. Ibu asli orang sini ya? Daerah apa teh namanya tadi teh sini? Ini Keranggan. Keranggan ya? Setu ya, kecamatan di situ. Tangerang Selatan ini. Tangerang Selatan ya. Iya, terima kasih banyak Bu Tini. Kita masih berkeliling lagi nih, teman-teman. Luar biasa dengan Ibu Tini. Makin siang makin rame nih, teman-teman nih. Ya, betul. Ada rebung. Ya betul. Ih, suasana siang ini ya, rame banget nih. Ini di luar juga kita bisa beli es cendol. Lewat mana? Gularen pak. Gularen asli itu ya. Gularen asli, daun suci, daun pandan, nggak pakai pewarna. Terima kasih ya pak ya. Ya begitu ya teman-temanku. Ada yang jual cangkir. Melihat dulu yuk kita. Ada juga yang jual cangkir. Ah enggak deh. Oh iya. Oh tadi. Kasih ya. Ya begitulah ya teman-teman. Jadi Ceria Channel hari ini berkelana ke daerah Tangerang Selatan, yaitu rumah makan ikan cere Bu Tini. Jadi di sekitar ini ada yang jual gula aren dan lain-lain. Kita beli dulu dah gula aren. Gula aren ini berapa Bu? 1,15 Bunda. Segimana Mbak? Punten. Satu biji 15 ya. Itu isi 5 ya? Isi 5, ini 1,5 kg. 1,5 kg segini ya, semua. Asli ini mah ya, gula arennya ya. Kita beli 2 aja lah. 2 aja. Kita beli 2 aja. Bikinan orang mana ini Bu? Orang Pulau. Di luar aja nggak ada Bunda? Nggak ada.